warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya minta maaf kerana tidak dapat bersama dalam perhimpunan ini. Namun semangat saya berada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sedar bahawa tuan-tuan dan puan-puan berkumpul untuk mendengar penjelasan daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini adalah satu gabungan empat buah parti lawan yang berhasrat untuk menukar kerajaan dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang akan berkhidmat penuh kepada rakyat. Kami tidak ada niat lain melainkan untuk memenuhi kehendak rakyat. Kami percaya bahawa keadaan sekarang dalam negara adalah tidak selesa. Kita dapati pemerintah cuba menyogok wang kepada rakyat untuk mendapat sokongan. Kalau mana-mana pihak sogok wang, bermakna bahawa mereka sudah tentu tidak ada niat yang baik. Kalau mereka ada niat yang baik, rakyat tidak perlu disogok, rakyat tetap akan sokong. Tetapi kita lihat sejak Datuk Seri Najib mengambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia, negara kita ini dikenali sebagai sebuah negara rasuah. 10 daripada 10 buah negara rasuah yang tertinggi, Malaysia sudah jadi sebuah daripada negara rasuah. Lebih daripada itu, sekarang ini kita dikatakan bukan lagi sebuah demokrasi, tetapi adalah kleptokrasi. Dan kleptokrasi bermakna pemerintahan oleh penyamun dan penyangak. Dan inilah nama yang diberi kepada negara kita sekarang ini. Kita berasa amat malu bahawa pemimpin kita dituduh sedemikian. Tetapi apabila kita lihat apa yang sedang berlaku, memang pun ada sebabnya yang pemimpin kita dipanggil dengan nama yang tidak baik. Kita perlu tukar pemimpin ini supaya kita dapat mendirikan sebuah kerajaan, termasuk yang kita lihat dahulu, di mana negara kita dikenali sebagai negara contoh, sebagai Asian Tiger, dan kita dihormati oleh seluruh dunia. Tetapi kerana pemerintahan Najib ini menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi, cara-cara yang mengenepikan undang-undang, maka hari ini kita dapati keadaan dalam negara kita tidak selesa bagi rakyat. Ya, memang angka-angka pertumbuhan ekonomi terdapat baik kononnya, tetapi rakyat menderita. Cost of living, kos sara hidup kita sudah meningkat tinggi dan meningkat lagi. Dan kita dapati bahawa mata wang kita juga sudah jatuh nilainya, sehingga pembelian barang-barang daripada luar negeri memerlukan lebih banyak ringgit daripada dahulu. Ini bermakna bahawa kita sudah jadi miskin tanpa kesalahan daripada kita. Kita bekerja dengan kuat dan kita mencari makan, tetapi kerana dasar-dasar kerajaan ini, maka kita tidak dapat hasil daripada pekerjaan kita. Kita juga dapati ramai sudah peniaga-peniaga, terutama peniaga kecil, yang terpaksa tutup perniagaan mereka. Kedai-kedai terpaksa tutup kerana mereka tidak dapat pelanggan yang ramai seperti dahulu. Sebabnya kerana pelanggan juga tidak mempunyai wang yang cukup untuk belanja makan di luar atau membeli barang-barang. Inilah keadaan dalam negara kita. Cerita berkenaan dengan angka tumbuhan ini memang baik belaka, tetapi kita tidak tahu sama ada betul ataupun tidak. Yang kita tahu ialah kos sara hidup kita sudah meningkat
kita menderita, kita tidak lagi dapat beasiswa untuk anak kita belajar, dan kita juga tidak dapat layanan di hospital-hospital kerana ubat juga berkurangan. Kita tak tahu daripada mana, kenapa duit yang begitu banyak yang dikutip oleh kerajaan termasuk GST mengutip lebih daripada 40 bilion, tetapi kerajaan tidak dapat membiayai apa yang dijanjikan dalam bajet-bajet kita. Bajet memang baik, ternampak cukup peruntukan, tetapi kementerian-kementerian dinasihat supaya jangan belanja. Jangan belanja kerana kita tak ada wang, dan kita boleh belanja cuma 70% saja daripada peruntukan dalam belanjawan. Ini berlaku kerana duit yang dikutip oleh kerajaan yang begitu banyak disalahgunakan. Digunakan untuk membeli sokongan kepada rakyat. Ramailah yang telah menerima wang untuk itu dan ini, tetapi kerana wang ini digunakan untuk membeli sokongan, wang untuk pentadbiran dan juga pembangunan negara sudah tidak mencukupi. Kita lihat kalau dulu sekolah-sekolah tema tidak dapat peruntukan, sekarang ini bukan banyak peruntukan diberi kepada sekolah-sekolah tema dan lain-lain kerana bukan niat yang baik, tetapi kerana niat nak dapat sokongan orang-orang Melayu, Cina dan India. Saya berpendapat bahawa ahli-ahli UMNO perlu insaf bahawa kerana mereka terus menyokong kerajaan kleptokrasi ini, maka negara kita menghadapi masalah yang cukup besar. Hutang negara cukup banyak, cukup tinggi, sampai berbilion-bilion untuk mendirikan kereta api Pantai Timur. Dihutangnya sebanyak 55 bilion. Sebenarnya kosnya tidaklah sampai 55 bilion. Tetapi apabila kita hutang 55 bilion, kita kena cari duit untuk bayar hutang. Hutang mesti dibayar. Dan kereta api Pantai Timur ini tak mungkin memperolehi wang yang cukup untuk bayar hutang. Pantai Barat pun, walaupun penduduk Pantai Barat ini lebih ramai daripada Pantai Timur dan mereka menggunakan kereta api lebih kerap, tetapi Pantai Barat pun tidak mampu untuk membiayai operasinya sendiri. Apatah lagi dengan Pantai Timur. Saya yakin bahawa kereta api Pantai Timur ini memberi manfaat kepada orang yang datang daripada luar sahaja, kontraktor-kontraktor luar, dan kita sendiri tidak akan dapat apa-apa manfaat. Kita percaya bahawa pekerja-pekerja juga akan dibawa daripada luar negara dan pekerja kita akan menganggur. Soal pengangguran sekarang ini melibatkan orang-orang yang kelulusan tinggi dalam universiti. Doktor-doktor tidak dapat kerja kerana pentadbiran kesihatan ini tidak mempunyai wang yang cukup untuk mengisi jawatan-jawatan dalam pejabat kesihatan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan ambil berat, kerana selagi tuan-tuan tak, dan puan-puan tidak menukar kerajaan ini, saya yakin keadaan akan lebih merosot, lebih teruk lagi, dan hutang kita akan menjadi begitu banyak sehingga kita tidak mampu membayar. Harus kita ingat, apabila kita hutang dan tidak bayar hutang, kita akan dijadikan bankrupt. Negara akan diisytihar sebagai bankrupt. Apabila ini berlaku, maka bermasalahlah kita untuk pulih balik negara kerana kita tidak boleh hutang lagi dan kita tidak boleh jana
wang yang cukup untuk membayar hutang-hutang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana ada dalam perjumpaan ini. Saya minta maaf sekali lagi kerana tidak dapat hadir. Saya dari segi semangat berada bersama-sama dengan tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan seperti saya juga prihatin terhadap ada dalam negara, dan kita semua nak supaya kita pulih semula negara kita ini dengan menukar kerajaan pada PRU 14 yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau dapat diteliti antara pesanan ataupun amanat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sebentar tadi, supaya kita terus berjuang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana Tun tidak berapa sihat, saya bagi pihak majlis memohon agar tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan kami untuk mendoakan agar yang amat berbahagia